Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menghilangkan mata bengkak akibat menangis ya. Simak. Salah satu penyebab mata bengkak adalah menangis. Itu biasanya karena si air mata kita mengandung garam, jadi ada peningkatan ya. Gimana cara menghilangkannya? Ini dia. Yang pertama itu dengan es batu ya. Kita ambil es batu, masukin aja ke sini. Fungsinya es batu itu untuk mengecilkan pembengkakan ya. Jadi si sel darah itu ya, pembuluh darah itu mengecil karena kedinginan. Atau es batunya dikekainin, dipakai dikompresin, sama aja intinya seperti itu ya. Yang kedua itu bisa pakai sendok ya, sendok yang didinginkan. Si sendoknya dimasukin ke freezer selama 10 menit, tekenin aja di sini, tekan-tekan di yang bengkaknya akibat menangis itu. Nanti biasanya hilang ya dengan sendok dingin itu. Yang ketiga itu dengan teh celup. Teh celupnya dimasukin air, langsung dikepizerin ya, didinginkan, terus kematain. Nah itu juga bisa menghilangkan mata bengkak karena menangis. Yang keempat itu bisa dengan ketimun atau kentang ya. Dua-duanya itu bisa mendinginkan mata ya. Dan dia juga mempunyai vitamin-vitamin, bisa untuk memutihkan dan mengencangkan kulit ya. Itu juga bisa dicoba untuk menghilangkan mata bengkak akibat menangis. Yang kelima bisa dengan air mawar ya. Air mawar juga bisa menghilangkan bengkak akibat menangis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang cara menghilangkan mata bengkak akibat menangis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.